narkotik ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa ditekan. Duitnya banyak yang beredar, masalahnya macam-macam, masalahnya di apa waktu ini, aduh, udah penuh mati. Tapi ya itulah challenge-nya. Kita tugas mulia, Pak. Iya. Yeah. Menyelamatkan ini sudah COVID gini masih angka prevalensi naik. Jadi dulu kan penangkapan begitu banyak. Sekarang saya berusaha double, kita tetap jadi blended, kita lakukan penegakan hukum, tapi juga kita selamatkan. Jalan-jalan ke Bitung, jangan lupa membawa lada. Cakep. Kita harapkan untuk di daerah Bitung, cakep, tetap anti narkoba. Wow, mantap.